Oke, guys, kita ini lagi sama burung hantu ya. Ini kalau menurutku sih jenisnya bulu ketupai ya, tapi ini benar-benar ganteng nih burung hantu ya. Apalagi kalau pakai pedang samurai kayak gini nih, guys ya. Belum pernah sih lihat samurai tapi ada burung hantunya. Mungkin aku adalah samurai pertama yang pakai burung hantu sih, guys. Apa jadinya aku jadi viral lah di sini sebagai samurai dengan ada burung hantunya. Ini aku lagi sekarang sama buaya imut ya guys ya. Nama buayanya Jack, usianya 4 tahun ya. Dan ini buayanya anteng-anteng banget ya. Padahal banyak orang kayaknya ketakutan dari ini jenisnya. Buaya Moana sih guys. Mantap. Kalau mau lihat mukanya tuh dia mukanya di belakang. Dan ini pertama kalinya guys aku pegang buaya guys. Ternyata rasanya kayak gini ya guys kalau pegang buaya. Siapa sih yang udah pernah pegang buaya guys? Sekarang kita lagi sama burung makau merah. Ini dia burungnya, ganteng sekali guys burungnya ya. Dan cantik karena warnanya yang beragam ya. Dari warna putih, hitam, merah, hijau, biru, dan lain-lainnya. Pokoknya ya, ini sih burung number one setelah merak sih guys. Oke guys, kita ketemu sulcata guys. Ini benar-benar berat dan geli. Wah, sulcata beneran ya. Nah, ini beratnya kayak batu sih ya guys. Dan ini, atasnya ini tuh kayak kayu guys ya. Keren-keren banget, ini kayak kayu juga sih guys. Tapi sayangnya dia tuh aktif banget, jadi mau di foto susah banget. Ya jalan-jalan terus nih guys. Oke teman-teman, kita sekarang bersama burung parkit Australia guys ya. Dan ini burungnya itu imut banget, sekaligus bulunya itu halus banget. Dan dia tuh punya topeng ya, rambutnya ini di atas. Dan dia ini selalu kayak mau gigit aku gitu loh. Tapi gak selalu juga sih. Coba pindah tangan, gue bisa pindah tangan dulu loh guys. Wah, pindah tangan tuh bisa. Nah guys, ini kita juga lagi pegang iguana ya guys. Yang kemarin bilang seperti dinosaurus ya. Dinosaurus lucu berarti cuma. Wah, ada bulu di kameramennya ya. Dan ini udah terpaku, udah mau dibuka mulutnya sih, juga sih mulai takut ya. Dan iguana ini sebenarnya benar-benar baik ya. Wah, wah. Ini guys, masih ada sisa satu kotak lagi ya. Guys, lihat. Wow. Oke guys, ini sekarang kura-kura banyak yang menunggu di sini ya. Di tempatnya, dan tapi aku diperbunin burung ya. Nih burungnya nih, terbangin dulu. Yoki. Tapi kita buang semua makanannya. Hujan makanan, badai makanan. Mereka semua pada senang. Tapi saya makanannya mudah habis dan mereka berdempet-dempetan untuk mengambil makanannya. Lihat teman-teman, kura-kura itu berdempet-dempetan saling egois-egoisan. Dan setelah makanannya telah habis, mereka pun langsung menyebar lagi. Nah itulah petualangan seru kita guys. Yeay. Yuhuu.